dari pre-amp mic ya, mixer. Dan nanti yang sebelah sini ini nanti kita kasih efek ya, buat reverb nanti. Yang sebelah ini, yang terakhir ini ya. Jadi ada 3 resistor, outnya tone control, outnya pre-amp mic, dan outnya efek itu digabung jadi satu. Dan selanjutnya untuk inputnya, input reverb ya. Nah, input reverb bisa dilihat. Input reverb itu seharusnya kalau mixer biasa yang biasanya saya pakai yang merek Roland itu ya. Itu kan ada out effect di sini ya, buat volume 1 out effect. Tapi ini enggak ada. Jadi kita harus cari jalur buat nanti menuju ke input reverb ini ya. Jadi nanti kita lihat jalurnya, kita cari yang outnya pre-amp mic ini sebelum menuju ke tone control ya, sebelum menuju ke tone control atau sesudahnya. Nanti kita coba dua-duanya mana yang enak kita ambil ya. Jadi outnya pre-amp kalau dilihat dari sekilas, outnya pre-amp itu yang menuju potensi ini ya, ini. Nah, ini dari potensio kan ada jalur ke sini. Lah, ini outnya ya. Karena potensio ini terakhir ya. Inputnya dari sini, keluarnya dari sini, elko ini menuju ke potensio untuk dikecilkan atau dibesarkan dari terus lewat ini ya. Lewat apa ini? Resistor 22K. Melewati resistor 22K. Nah, terus sampai ke sini ke IC tone control ini. Jadi nanti kita coba carikan jalur yang suaranya sekiranya enak baru kita ambil jalur di situ ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di video MT Tone Jaya Putra. Oke, mantap juragan. Oke juragan, sudah kita pasang reverbnya ya. Ini sudah kita modif. Sudah kita modif reverb-nya. Itu sudah ada resistor yang diganti ya. Itu IC-nya. IC yang enak itu biasanya serinya 2399. Bisa pakai seri itu ya. Kalau ingin suaranya mantap. Dan ini kebetulan tone control mixer atau pre-amp mic ini ada kendala tadi ya, inputnya efek nyari jalur, jadi ketemunya di sini di IC paling belakang ya, yang outnya menuju ke power, ke driver power ini. Saya ambil jalur outnya ya, jalur outnya IC ini menuju ke sini ya, ke outnya ini out power menuju ke sini ya. Jadi saya ambil dari situ dan dikasih resistor ini saya pakai 82K biar suaranya nggak terlalu keras ya. Saya pakai resistor. Soalnya tadi kalau nggak pakai resistor itu suara efeknya terlalu besar ya. Buka sedikit langsung apa ya? Langsung benging. Jadi saya pakai resistor 82K. Oke. Ini reverb-nya belum disetting ya. Masih diganti resistornya saja, untuk trimpotnya belum diatur, jadi agak mantul sedikit, tapi kita tes saja ya. Barangkali juragan ingin mendengarkan suaranya yang sedang saya rakit ini.
saya pakai mic ya, mic seperti biasa. Ini buat ngetes. Ini channel 1 ya ini ya. Ini channel ya, ini channel 1. Oh, channel 4 ya ini. Ini channel 4. Channel 4 321. Satunya di sini ya. Kita coba. Halo, halo, tes 1 2 3. Halo, 1 2 3. Ini belum ada efeknya ya. Ini belum dikasih efek. Cek 1 1 2. Tes 1 2. Kita angkat efeknya. Ini saya pakai volume efek di sini ya. Ini saya bikinkan volume sendiri karena di sini tidak ada. Jadi ini sebelum masuk ke inputnya mixer. Inputnya efek ini saya kasih potensio dulu. Ini potensionya ada di sini. Saya pakai ukuran 50k saja. Oke, kita buka efeknya ya. Kita buka separuh. Satu dua. Cik. Satu. 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 Halo. Satu dua tiga. Cik. Satu. Halo, tes 1 2 3. Cek, cek. Kita buka lagi. Cek, 1 2 3. Halo. Cek, 1 2 3. 1 2 3, tes 1 2. Cek, Oke, seperti itu suara efeknya. Tapi ini belum di setting ya. Nanti kalau sudah kita ini sudah kita tata, baru kita setting dan kita tes lagi ya. Oke, langsung saja kita bungkus, kita tata ya. Alhamdulillah juragan, akhirnya selesai juga. Dan sekarang waktunya kita tes. Kita coba mikrofonnya. Kita tes ya. Oke, juragan, kita cek sound ya. Kita tes suaranya. Oke, kita coba pakai mic. Ini volume mic 1, mic 2, mic 3, mic 4, treble, middle, bass, dan ini volume ya, volume terakhir atau bisa disebut gain. Ini kita putar separuh ya, setengah. Dan ini kita putar. Tes 1 2 3 2 dicoba. Ini treble-nya kita putar arah jam 2 ya. Ini middle-nya sedikit saja. Dan ini bass. Halo, tes 1 2 3. Halo, tes 1 2 3. 2 dicoba. Tes 1. Ini belum pakai efek ya. Suaranya masih biasa, masih keplak. Tes 1 2 3. 2 dicoba. Saya pakai speaker ini ya. Speaker kolom dan subwoofer home theater, bekas theater. Satu dua tiga dicoba, tes 1 2. Efeknya kita tambah ya. Cik. Tes 1 2. 2. Cik. Song, this song is one. Take long, this. Sadu, dua. Take song, this song is one. Sadu, dua. This song is one.
Satu dua. Tes satu dua tiga dicoba. Halo. Mengapa mengapa hatiku satu dua tiga dicoba. Halo. Tes satu dua tiga dicoba. Halo. Tes satu dua C sa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Tes satu dua tiga dicoba testing. Sekarang waktunya kita tes pakai musik ya. Thank you.
Oke, juragan, alhamdulillah sudah kita tes ya, dan alhamdulillah normal ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan tekan tombol lonceng bila kalian tidak ingin ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya MT Tanjaya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.